Rata itu di 200.000 per botol. Satu botol yang kapasitas 600 ml. Ini yang harga. Kebutuhan pasar sampai hari ini sejauh ini belum belum bisa kalau dipenuhi. Kebutuhan itu. Pasar sampai hari ini masih belum dipenuhi oleh masih belum bisa dipenuhi gitu oleh petani Trigona. Nah ini ratunya nih. Ini ratunya. Ini ratunya nah ini. Nah ini yang paling besar nah. Nah, ada ratu itu ya. Ya, itu ratunya. Ratunya nanti kita pindah ke sini dia. Sejauh ini harapan terbesar Bapak dengan ini seperti apa? Bagaimana kebijakan pemerintah misalnya melihat ini? Ya, kita berharap karena ini prospek budidaya lebah Trigona ini sangat menjanjikan. Jadi kita berharap ada intervensi ataupun bantuan dari pemerintah ya. Terkait. Ini harapan kita. Nah, ini madunya. Sejauh ini belum ada, Pak ya? Sejauh ini sudah mulai. Namun masih perlu kita harapkan lebih intensif lagi nih. Karena dari desa juga tahun kemarin mengadakan pembelian stup untuk warga. Nah, ini ratunya. Nah, ini ratunya. Bumdes, Pak ya. Ya, Bumdes kita sudah ada dan kita harapkan ke depan ini adalah menjadi salah satu unit dari Bumdes. Nah, ini ratunya. Sudah. Itu yang tadi. Oh, ya proses pemindahannya. Ya, bisa diulang kalau mau. Iya, Pak. Kita ulang, Pak. Ini proses pemindahannya dari Ini dari sarang alami ya. Di dalam bambu. Kita pindahkan ke kotak penangkaran atau stup. Stup budidaya. Stup budidaya. Ya. Ini telurnya kita pindahkan dan yang muda itu tua. Ini dua telur tua. Telur tua ini siap menetas ya. Siap menetasnya. Untuk memancing masuk itu Pak gimana itu? Kalau ini lebahnya yang udah keluar tadi, Nanti kita pancing dengan propolis. Propolis taruhnya di mana Pak? Propolis getah itu. Mana model propolisnya? Ini seperti ini propolis nih. Iya. Ini propolis semua getah. Ini propolis semua. Terus taruh di mana itu? Kita taruh di sini. Di dekat pintu masuk. Dari pintu dalam juga dari bisa dalam. Di sini. Ya. Kemudian dari luar. Dari luar yang ini. Nah, ini pintu masuk. Ya, kita tempelin di sini. Itu gunanya untuk apa, Pak? Ya, nanti koloni yang udah berterbangan di luar itu.